Antisipasi penyebaran virus corona, Markas Komando Kepolisian Resort Kota Deli Serdang memasang cairan antiseptik di setiap ruangan serta di lokasi pelayanan publik yang ada di kawasan Mapolresta Deli Serdang. Apakah menggunakan hand sanitizer, apakah menggunakan sabun? Menghindari penyebaran virus corona yang semakin meluas, jajaran Polresta Deli Serdang kini menyediakan cairan antiseptik di setiap ruangan serta di lokasi pelayanan publik di kawasan Mako Polresta Deli Serdang. Selain memasang antiseptik, personil juga melakukan pembersihan seluruh ruangan dan fasilitas pelayanan publik yang ada di Mako Polresta Deli Serdang, serta diwajibkan untuk membiasakan diri mencuci tangan dengan menggunakan antiseptik yang telah disediakan di setiap ruangan. Selain itu juga turut dianjurkan untuk tidak berjabatan tangan, namun dengan memberi salam dengan tangan diletakkan di dada. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Yemi Mandagi mengatakan, pemasangan cairan antiseptik di setiap ruangan dan di tempat pelayanan publik di kawasan Mapolresta Deli Serdang merupakan instruksi dari pimpinan Polri. Kami di Polresta Deli Serdang juga sejak kemarin sudah melaksanakan pembersihan mako. Kemudian kita juga memasang beberapa himbauan-himbauan, termasuk antiseptik yang tadi rekan-rekan sudah lihat, kita pasang juga di beberapa titik untuk membiasakan, membudayakan cuci tangan, sehingga kita juga tidak ataupun terhindar dari bersentuhan langsung dengan orang lain. Selain menyediakan cairan antiseptik, Mapolresta Deli Serdang juga dalam waktu dekat ini akan menyediakan alat pengukur suhu badan di pintu masuk Mapolresta Deli Serdang untuk mendeteksi adanya masyarakat yang terpapar virus corona. Tim Liputan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara.